14. Ini pas wis. Hitung 44. Apem kurang 1. Hitung 44. Saiki Omicron iki wis mundhak. Hari ini sudah jadi 486 orang. Mungkin kita sebentar lagi sudah akan naik lagi. Dan di situ ada asesmen terkait dengan kesehatan. Salah satunya adalah terkonfirmasi positif. Terus orang yang dirawat di rumah sakit. Terkonfirmasi positif itu kita sudah lebih dari 20% per 100.000 penduduk. Sama juga ketika kita yang dirawat di rumah sakit, itu kita sudah 16,4%. Kalau ini sudah lebih dari 20%, maka kita akan jadi level 2. Makanya saya titip betul kepada warga Surabaya. Jangan pernah jumawa, jangan pernah kita ini merasa sehat, tolong jaga protokol kesehatannya. Kalau kita ini merasa sehat, loro gak jaga protokol kesehatan umpamanya, kita tidak pernah tahu, karena Omicron ini rata-rata OTG. Tidak ada yang sakit, tidak ada, alhamdulillah, kalau meninggal ya. Sehingga kita kadang-kadang tidak takut, wes gak usah wedi lah, mau gak mati. Tapi yang saya inginkan, teman-teman ini sadar betul, warga Surabaya sadar betul. Kalau kita ini terpapar, kita gak sadar, gak pakai masker, akhirnya menularkan ke orang lain. Terus gimana nasibnya orang lain, ekonominya berhenti, wong dodolan gak iso, apakah itu yang kita mau? Nah, kita ini berbuat diri kita sendiri, akhirnya menyakiti orang lain, kita akan mendolimi orang lain. Kalau 400 itu semua atau... Oh enggak, jadi hari ini kalau dari Provindu, dari para pakar, 90% itu sudah gak ada delta, sebenarnya sudah Omicron. Terus gak kata ke Omicron kok enggak, mungkin ini Omicron semua. Siswa SMP 49. Siswa SMP 49.